Wes. Oke, selamat sore dulur-dulur. Selamat pagi, siang, sore, malam dulur-dulur semua. Kembali lagi di channel Mas Darto Klasik. Kali ini saya akan mereview CB standar Instagram, TikTok, Facebook. Sebagai idaman ya arek-arek. Oke, buat yang sudah ngeklik ini saya juga mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Kita lihat nanti CB yang akan kita review partnya apa aja ini. Idaman banget pokoknya. Oke, kita langsung mulai reviewnya. Gak usah lama-lama, sing urung subscribe, subscribe. Kita langsung OTW review. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mana yo. Oke lor, kita mulai reviewnya. Nah, sebelum kita review, sedikit informasi untuk CB ini nggone Mas Ajib. Beliau asli Padi, sama seperti daerah saya. Tapi beliau awalnya dulu di Tangerang, tapi sudah pindah. Yang akan kita review aku agak teratapan ya, saya gak tampil. Jadi CB yang kita review ini berkah cocot, berkah kompornya konco. Gak usah lama-lama, kita mulai ya. Mulai dari atas di sini. Aku nyeleh HP-mu aja. Aku gak apal partai kok. Nek patre proan ra masalah. Dia, next one. Silai. Jadi iki part-partnya iki aku jarang sekali menemukan guys. Jadi aku gak apa sepuran ya. Jadi harus pakai contekan sih. Wes, untuk contekan kita mulai dari atas. Untuk atasnya setangnya pakai JRS original. Nah, terus segitigane iki pakai segitiga RR, jadi nggak ada cakepan stang karena stangnya JRS buat lubang baut. Dan untuk sekop depannya pakai Ninja R. Nah, untuk master rem depan di sini Nissin CBR 1000 master, Nissin CBR 1000. Wih, mantap. Dan untuk yang handle kopling itu Kawasaki ZX 900. Dan di sini untuk holder kiri pakai holder PCX, nek gak salah kayak apa ya, kok PCX ADV. Dan kabel gas iki aku gak ngerti pakai apa ya, Ninja apa gak paham mak. Tapi api tali tekon. Dan di sini kita masuk bagian depan. Bagian depan pakai lampu pesek, pesek apa ya, lali tekon berdua itu goblok. Dibalut isinya Demaker 5.7 inch. Terus ya genten gue seso. Nah, kemudian apa nih? Mengisor faktor pakai Ninja. Terus ini salah satu yang mencolok, yang top hits kekinian. Piuh iki kalipernya anggo Brembo M50 guys. Sak DC juga Brembo kalipernya M50. Nah, piringannya pakai apa jenenge? Brembo sing snowflake.
tromol ngarepe SS2 original. Nah, peleknya nganggo Takasago XL original Jepang. Kemudian ukuran 140, nek bahane iki sport MP27 90/80 ring 17. Jadi ben ketok cilik, ketok megar apik. Sebagian ngarep wis oke, mantap. Yo ora, muandes ora. Spione iki repro dai. Nah, untuk tangkinya sendiri ning kene, tangkinya original CV125. Terus tutupnya apa, Tom? Tutup tangki. Helibas variasi, tapi wis lumayan larang, cuy. Tangki original. Spakbor guri original, ketok nyotot. Terus di sini kelihatan engkolan pakai VR cross. VR cuma cross loh. Nyatetnya piye iki? VR cross. Mandes epo ya Allah, knalpot pakai bekas zaman original. Terus pos TP pakai CB650R. Dan pos TP di sini pakai MP mono sing wis di pendeknya dipotong. Terus pedal remnya kayaknya kristal ini. Jujur aku lemas guys, ini idamanku banget. Aku nyidam kaliper turu tangga harus kepinjam. Terus kemudian kita masuk ke bagian arm. Arm iki arm iTech ya. Ini orang Kawahara K2R ini. Arm Kawahara. Oh iya, Arme Kawahara K2R Premium. Dan di sini tromol yang belakang juga beda dari biasanya. Di sini tromol SS2 tapi dimodif di PNP untuk bagian belakang, guys. Dan pengereman buri wis pakai cakram. Nganggone Brembo apa iki? Master Emburi, Brembo Giant. Single piston. Nah, piringane sak rime nganggo Supra 125. Wayo. Nek sekoke iki juga salah satu idaman arek-arek Kawasaki Zephyr sing double click. Yo wis ngono ae. Lah iki tutup rantai sing bagian kene iki yo. Nganggo gone CRF, terus sampai ada oli ungguri ku yo juga. Nah, ono logone Brembo tapi ori mbok ora. Mbok variasi kayane ori. Karbune iki yo Fosu. Heh? Yo nek BU. Tapi selama iki slotnya oke-oke wae ya. Dan di sini yang mencolok iki yo klaksone wis bakpo wae. Original bajindul. Jajal sekilas kita total guys, kowe ragat kaliper Brembo M50 gawe ae 2 juta setengah lah paling murah. 2 juta setengah. Sekoke 2 juta, 4 juta setengah, setire gawe paling larang 1 juta. Wis piro wis 5 juta. Terus iki ne 1 juta. 6 juta, iki 1 juta, 7 juta. Terus piringane 1 juta. Yo, kenangan-kenangan ne. Wis piro? SS tuh gawe ae 800.000. Sak ben-bene 1 juta. Anti paedo. Anti paedo wis. Kowe meh tangkine wis ketok nyotor 2 juta minimal original. Malik mur ala-alae 1 juta. Iyo. Yo wis gitu ae, guys. Wis iki jaman banget arek-arek. Iki yang tak silah terus tak ijoli ngene sekoke nganggo sekok tiger. Kata-kata. Untuk yang sudah melihat video ini, jangan patah semangat untuk ragat ya. Celengi sangumu, soporti ketuku. Kita nggak akan tahu ya, soporti untuk barang murah apa sing ado ledian. Segitu ya, nggak usah lama-lama. Buat yang sudah menonton sampai detik ini, saya mengucapkan terima kasih. Ownernya bakal kita ulas ceritanya ragat motor ini. Itu perjalanannya seperti apa ya, suatu saat nanti kita akan review orang ya guys. Saya pengen ngerti kok iso kuat tuku part koyo ngene iki duit kondi ngepet kondi. Aku yo rene podo-podo kuli lho. Wis kita ya. Saya mengucapkan terima kasih buat Mas Ajib
dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Sampai jumpa, ketemu di konten berikutnya. Matur suwun yang sudah menonton video ini. Dadah.